Sebagian siswa SD Negeri 1 Ngabenrejo, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah terpaksa belajar di lantai. Proses belajar mengajar di lantai dilakukan karena ruang kelas tengah diperbaiki. Namun sayang, renovasi ruang kelas dihentikan. Tidak diketahui pasti mengapa proyek ini belum dilanjutkan. Namun ada dugaan material yang diberikan pembangun tidak sesuai spesifikasi dan membuat renovasi dihentikan sementara. Hingga kini pembangunan ruang kelas masih mangkrak, sisa material pun terbengkalai. Selain menghasilkan debu, material yang terbengkalai di lapangan sekolah ditakutkan dapat membahayakan para siswa. Terganggu. Terganggunya seperti apa? Bisa membuat anak-anak jatuh. Sudah ada yang jatuh, pernah jatuh. Ada yang pernah jatuh. Pihak sekolah dan siswa berharap pembangunan ruang kelas dapat segera diselesaikan, sehingga siswa dapat belajar dengan aman dan nyaman. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Nugroho Chandro, RTV.